Inilah kita membuka up hopper terkonverter bagian belakangnya yang berhubungan dengan flywheel. Kita buka dengan spek baru bersama dengan Ariel Noah. Iya. Woi. Asik. Ya, coba diangkat. Tengkangka kangen. Di betel-betelan. Sungkem sekarang nih. Wih, canggih. Canggih ya. Ada senternya juga ya. Ya. Coba kita buka dengan menggunakan ini ya dalamnya. Nah, ini nanti yang berhubungan dengan ini yang berhubungan sub-pump. Dengan sub pump. Pompa. Nah, ini kita akan ganti sealnya di dalam sini. Yang belakang ini. Coba dibuka ini, Arit. Ya, ini yang akan kita ganti sealnya ya. Yang sering bocor ini, kawan-kawan. Ya, oke. Tekan tombol merah. Inilah proses pembongkaran terkonverter YR135 SCMG. Sekarang kita pasangkan tracker baut ya. Baut jack 2. Langsung kita kencangkan. Dia akan keluar dengan sendiri. Coba ini juga. Coba diseimbangkan ya supaya dia rata keluarnya. Ini yang keluarkan ini Ariel ini ya. Ariel Noah. Ya, sudah terbuka ya terkonverternya. Coba diangkat. Coba diangkat. Ya, inilah di dalamnya terkonverter. Ada statornya. Di sini yang paling kritikal kemarin. Ada SIM. Berapa di atasnya SIM? Ternyata satu. Ini bisa kita balik tuh. Dua. Dua SIM-nya. Dua tapi disimpan di atas semua. Cuma dia cut statornya. Stator. Di dalamnya ada SIM enggak? Ya, lagi kasih sama itu SIM, tidak dibalik-balik itu dulu yang di atas kayak. Ini. Lagi itu ada berapa di atasnya? Ada SIM-nya. Iya. Ada SIM-nya satu ya. Dia salah. Ya. Ya, tidak. Ya, posisinya di mana itu? Begini tadi tuh? Ya, ini. Nah, begini cabut. Nah, ini ada SIM. Ternyata cuma satu juga, Dik. Cuma satu aja. Cuma ini ada kayak ada lapisan di sini, Dik. Ini. Ya. Ini kayak SIM juga itu. Ah, ini SIM-nya juga. Ini kalau ada pakai part number berarti ini case-nya bearing. Ini case-nya bearing, Bang. Tuh. Iya, iya. Iya. Case-nya bearing ini. Baru yang tadi kah? Di bawah.